Pohon melinjonya di situ. Kita nanti nyanggungnya di sini. Di bawah pohonnya. Pohon yang kecil ya. Biasanya aku duduk di sini. Dari sini duduk. Nah, kan bisa lihat tuh pohon melinjonya. Ya biasanya hinggap di pohon jati ini juga nih. Sebelum ke pohon melinjo, dia biasanya hinggap di pohon jati. Jadi posisi kita udah pas nih. Dimanapun dia hinggap pasti kelihatan. Nggak perlu kita bergerak untuk mendekati lagi. Jatuh. Mantap. Jaraknya cuma 15 meteran. Nanti kita ambil poinnya. Kita tunggu lagi. Mantap.
kena